Anyong guys, aku hari ini mau belajar naik motor. Terus langsung shoot endorse. Jadi emang lekat banget. Demi cuan-cuan. Diajarin Ayang. Ini gak tau sih, aku kan gak usah. Motor rapi banget. Ini kan disuruh klien kayak gini. Disuruh klien kan summer vibes. Jadi emang harus kayak gini. Summer panas di Indonesia sih. Gak tau, kliennya tuh gimana komen tuh kliennya. Terus kayaknya aku gak usah deh kamu naik di belakang aku. Aku kan takut kena burung tuh gak deh. Kan aku bisa sendiri, saya aku mandiri. Tata dia bisa dikit-dikit, tau gak sih? Sayang, gimana sih ajarin motornya coba? Emang lebih gampang? Ini motornya. Ini motor ini. Gak usah kayak udah gak usah. Oke, langsung aja dah, takutnya kelamaan. Aduh, belajar motor ini. Kamu bisa berapa kali naik motor? Sehari langsung bisa? Udah. Dua hari? Kelas 4 SD ya bisa? Anjir. Aku juga kelas 5. Anak-anak kampung mah. Iya. Emang kamu anak kampung? Early. Emang kamu anak kampung kan? Kampung lah. Nyeker, main basket. Di kepanasan. Jangan nyalain. Ntar lu. Oke. Aku ada Ayang. Kak, depan banget. Oh. Takut banget aku jagain kamu kayak aku tangkap gitu. Kalau lebih cuan kalau endorse tuh begini, Kak. Sumpah lebih cuan. Oke. Okay. Udah asal aja. Nyalain. Kak, takut enggak? Kok nyala sih? Nyalain dulu yang belum nyala bukan listrik. Iya, begini kan. Ini. Jangan digas. Oh. Nih, jangan diputer gasnya. Set, sambil pencet rem. Gini dulu. Gini tah? Iya, pencet rem. Pencet rem. Itu dulu, gas. Set, baru pencet. Serang. Ah. Oh, dikit aja ya. Gasnya juga dikit aja. Lalu, lurus ke depan dulu. Set. Set, apa? Jalan. Iya, aku lihat jalan ini susah buat dibelokin gitu. Karena pelan jalannya. Jangan lihat bawah, kamu lihat ke depan. Enggak, aku nggak lihat bawah demi Tuhan, nggak pernah lihat bawah. Percaya di sana, kamu lihat depan. Miring ke kanan. Kamu lihat depan miringnya ke kanan gimana? Kamu lagi di bawah. Nah, gas, kiri. Oke, kita sekarang lanjut lagi guys. Pose-pose. Karena footage aku naik motor. Turun. Oke, sini. Happy summer. Cantik-cantik. Terus. Oh, sirkus. Motornya sih kayak gini-gini tiga. Dengan sirkus guys. Guys, nah, op. Dikit aja. Oke. Stop. Standar. Standar. Miringin. Oke. Sama miringin ke kiri. Kiri. Ya. Nah. Dah, turun. Kacanya lipat. Widih. Oke. Gelo guys.
kalau nggak ada endorsement aku nggak belajar motor. Tuh pacarku di sana nungguin. Dan aku lagi nungguin makanan. Masa aku pakai jas, cuma saking panasnya aku buka anjir, aku udah nggak peduli deh, capek banget anjir. Terus tadi aku melihat Peter ketawa-tawa sama Mbak Kasim. Terus aku kepo, dia ngomongin apa sama Mbak Kasim. Pas aku ngeliat ke Vincent, dia lagi ketawa. Dia kayak, kenapa? Kayak, yaudah lah, aku gak mau percaya sama cowok, percaya sama Tuhan. Ditonton ya guys, udah capek kayak gini, kalau sampai kalian gak nonton, awas aja ya. Nah, poniku udah lepek. Tadi hari ini mau ke Bogor guys. Ini gak jadi, kan ada ending aja, jadi gak jadi. Namanya cari duit. Guys, kalian tahu gak? Aku baru syuting bentar, udah kapalan nih. Lihat guys, udah kapalan. Tuh, di sini satu, di bawah sini dua. Udah kapalan, kan aku pegang motor kayak gini. Udah kapalan, cepet banget anjir. Pacarku di luar, aku di dalam. Aku kesepian, HP ku lagi di charge. Aku mimpi buruk guys semalam. Mungkin gara-gara keseringan nonton TikTok, jadi aku takut aku baru lahiran anakku diambil orang anjir. Aku bawa mimpi justice for Amy. Kenapa nggak dia lihat aku sendirian? Pacarnya sendirian, temenin ah. The next day. Konsen. Annyeong guys. Annyeong guys. Ini aku lagi nonton pacar aku main basket seperti biasa. Aku bersama adiknya, sama Ko Vincent, sama orang tua aku dan adikku. Dan ini nggak tahu siapa. Ada Mama Nisha juga dan Jasmine. Dan semoga menang hari ini ya. Walaupun ada coach ganteng guys. Yeah. The handsome coach Louis. Good luck bro. Ganteng ya, ganteng. Iya, bule punya bule. Ya begitulah guys. Di sini orang-orangnya sangat ramah. Mana pacarku ya? Itu dia. Kocil kaget gua. Awal banget menggerakkan kamera ini ya. Di center position. Apa ini? Sekarang kuarter pertama. Tadi kalian sudah melihat ayam acu main. Sekarang dia duduk dulu, diganti dulu sama yang lain. Semoga main lagi ya, karena kalau nggak main lagi rugi dong. Aku kalau cinta nggak main, aku mau nonton guys. Tutup mata dong. Berita Jaya nomor 2 di Pesona Mau. Takutin apa? Takut aja kayak kalau lagi main basket kayak deg-degan gitu. Penontonnya juga diam aja. Takut anjir kalau MPL tuh apa ya, masih ngerti gamenya. Kalau ini udah gak ngerti, udah teriak-teriak, takut anjir. Malah ini fisik lagi, takut cedera. Basket itu kayaknya tinggi karena main basket, apa tinggi dulu baru main basket ya? Bisa jadi dua-duanya. Oh, komedi. Si.
tinggi dulu baru main basket, on basket dulu. Pelita Jaya nomor 5, first personal foul. Bingung kan? Pelita Jaya main basket. Lo gak boleh main futsal. Hah? Ya, Vincent main lagi, nah, kok. Thank you.
menit. Pelita Jaya nomor 15 versus Malang. Lemah musuhnya. Gini dong. Apa sih? Apa pol bulan, guys? Kenapa? Kayak yang pol. Oh, musuhnya. Nice. Musuhnya pol. Good wasit, nice. Kok lu lihat aja sih? Kalau kayak gitu mah aku auto sensor tau gak? Langsung ke situ, langsung. Oh, transparan sekali. Dosa gak sih apa kesempatan? Langsung aja ya, maklum ya. I don't want peace. I want problems always. Thank you.
9254. PJ Harris. Semuanya. We'll be right back.